Yo, halo semuanya, lagi bersama aku Wildan. Dan di video kali ini aku bakalan lanjutin lagi main Minecraft di One Block Modpack. Dan sebelum lanjut ke videonya, silahkan kalian tekan dulu tombol subscribe-nya dan dinyalakan dulu tombol notifikasinya supaya dapat notifikasi setiap ada update video baru di channel ini. Oke, enjoy the video. Oke, jadi di episode kemarin kita sudah membuat pohon ore ini, dan ini udah ada yang tumbuh juga. Mungkin kita ambilin dulu saplingnya. Dan di bagian sini aku udah mining lumayan banyak juga di off camera, dan aku udah nemuin lagi blok lagi. Dan banyak dari kalian yang komen suruh ganti ininya itu pakai batu aja, pakai cobblestone, karena bisa aja dari lucky block kayak gini nge-spawn lightning atau petir gitu, jadi nanti bisa membakar semuanya. Tapi mungkin bakal ku gantinya di off camera aja, dan ini mungkin bakal ku buka dulu kali ya. Oke, kirain hijau-hijau, aku udah sempet kaget kan, aku kirain hijau-hijau adalah creeper, ternyata bukan creeper melainkan sebuah emerald block. Lumayan lah. Oke, ini udah banyak yang tumbuh nih. Nah, biarin aja dulu dah. Dan di off camera aku juga udah lumayan banyak farming pohon di sini. Nggak banyak juga sih, tapi udah lumayan lah. Dan di video kali ini aku lihatnya mau bikin farm seed ore, nggak tahu apa namanya, pokoknya itulah ya. Dan pertama-tama yang harus kita buat adalah plant forge. Dan ini juga ada yang komen kemarin juga suruh bikin plant forge, terus bikin seed dari itu. Dan katanya lebih menguntungkan daripada pohon itu, tapi aku juga belum tahu. Mari kita coba aja. Sini kita butuh plank banyak tadi ya, plank sama hoe. Hoe apa ya? Iron hoe. Kita butuh iron hoe. Sini kita bikin dulu plank yang banyak, dan habis itu kita bikin stick yang banyak juga. Oke, di sini aku bikin hoe iron dulu, iron hoe dulu. Habis itu kita bikin plank forge. Mungkin plank forge-nya kita taruh bagian sini aja. Dan ini udah mau malam mulu dah. Kenapa setiap video aku tuh malam mulu dah? Ya tanya bapak, jangan tanya saya. Oke, di sini kita bisa membuat seed. Nah, banyak di sini ada seed yang kita bisa buat. Di sini ada diamond block seed. Nggak tahu nanti kayak gimana, aku juga belum tahu. Dan bikinnya pakai diamond seed sama block of diamond. Wow, sangatlah mahal. Ini juga ada diamond seed juga di sini, pakai apa? Lapis seed. Oh, berarti kita juga harus urut ini bikinnya. Ini cobblestone seed. Dan sini ada book seed. Wow, ada book seed. Nanti ngedrop book ya nanti ya. Oke, ini yang paling awal mana ini? Pasti dirt seed sih, soul sand. Wow. Dan ada juga yang komen soul sand kalau di shift di sini itu nanti bisa ngedrop ender pearl sama blaze root. Jadi buat nyari ender pearl sama blaze root paling cepat katanya pakai soul sand aja di shift ke ini, ke alat ini. Oke, yang pertama harusnya kita bikin dirt seed. Mana sih dirt seed? Nah, oh, plank seed. Oh, ternyata plank seed yang pertama. Gak ada dirt seed kah? Oh, ada juga di sini dirt seed. Nah, oke, kayaknya kita bikin dirt seed dulu kali ya, karena mungkin plank seed nggak terlalu berguna karena kita udah punya banyak kayu di sini, ada farm juga, dan di sini saplingnya udah pada jatuh semua. Kita ambilin dulu sebelum ngedispawn. Sebenarnya juga udah punya banyak sapling sih, jadi gak terlalu khawatir kalau nge-despawn. Kita taruh lagi di sini, dan langsung aja kita bikin dirt seed. Kita butuh dirt di sini dan seed. Seed kalau nggak salah pakai leaf 3 ya. Nah, ini dia. Oke, bener. Dan kita harus bikin tempatnya dulu. Ini gimana ya? Mungkin ini buat farm sementara aja kali ya, karena mungkin kapan-kapan di off camera atau aku bakal live streaming aja, aku bakal ngerapihin tempat ini, karena ini sungguhlah tidak rapi dan pakai kayu. Niatnya mau aku ganti pakai cobblestone sesuai requestan dari kalian biar nggak kebakar ya, atau mungkin juga blok lain yang nggak bisa kebakar kali ya. Oke, mungkin bakal aku lebarin ke bagian sana dulu. Berapa ya yang di sini kemarin? Nah, dari sini 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, 8 berarti 8 ke sana.
Udah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Tinggal kita tutup semua. Oke. Habis itu taruh kayak ginian. Oh iya, dan di off camera aku juga udah naruh-naruhin plank di bagian pinggir kayak gini biar kelihatan lebih indah aja gitu. Dan ini ada spider jatuh kamu. Eh, enggak jatuh dia. Dia yang spawn di mana ya? Kok bisa spawn? Oh, di sini juga belum aku kasih torch. Kayaknya ada torch, kita taruh sini. Biar enggak spawn mob-mob apapun. Oke, kita lanjut lagi di sini. Oke, terus ini udah 8 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke. Biar ke sini. Oke, ini kita taruh slab di sini. Oke, mungkin slabnya dulu yang bakal ku taruh. Dan mungkin bakal ku skip aja. Dan ada juga yang komen waktu itu ku buat lagi. Kalau buat lagi dan bikin sinematik aja, cuman agak males aku, cuy. Agak males nyiapin dua device gitu loh. Masalahnya ribet. Masa? Oke lah, let's go. Mungkin bakal ku percepat aja. Gak usah pakai sinematik-sinematikan karena males. Oke, di sini udah jadi. Benar kan ini enggak ada yang mereng. Dan habis itu ini mungkin ku taruh dulu enggak ya? Oke lah, mungkin ku taruh plank dulu di sini. Biar lebih manis gitu. Enggak jelek-jelek amat. Walaupun emang dari sananya udah jelek sih. Tolong. Oke, sudah jadi. Dan tinggal kita taruh torch dulu biar enggak spawn mob kalau malam-malam. Takutnya nanti banyak mob yang spawn. Ada koal, kita ambil aja. Nah, di sini kita bikin torch yang banyak. Kita torch kita taruh sini, habis itu oh iya benar, sini, terus sini, habis itu sini, 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 itu, sini, 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 salah. Sini, sini, dan yang terakhir di sini. Oke, sudah jadi. Dan kita bakal bikin tempat farmnya dulu. Oke, seperti biasa kita cari tengahnya dulu di bagian sini. Oke, kita hancurin. Aku punya X, kenapa nggak aku pakai lagi? Oke, farmnya gimana ya? Oke, mungkin bakal aku lebarin ke sini dulu. 1, 2, 3, 4. Kalau farm itu air bisa nyebarnya berapa sih jauhnya? 4 ya? Kalau nggak salah 4. Dan terus kita kesiniin juga 4. Dan ke sisi-sisi lainnya juga 4 nanti. Oke, sudah. Terus habis itu kita tinggal lebarin aja ke sini. A few moments later. Oke, sudah, dan kita bakal bikin tempatnya dulu pakai dirt. Ku isiin dirt dulu. Tapi kayaknya bakal kurang sih ini dirtnya. Cara cepat dapetin dirt gimana ya? Bentar. Ini benar kan? 1, 2, 3, 4. Oh iya benar. Cara cepat dapetin dirt itu gimana? Dirt. Waduh. Gimana ya? Mending aku ngancurin cobblestone dulu. Ngancurin cobblestone pakai hammer. Biar nanti jadi gravel, habis itu ku bikin dirt. Meanwhile. Jadinya sen ya? Eleh, buat apa sen? Ya ampun, tidak berguna. Mampus. Ya sudahlah, berarti aku emang harus bikin ini dulu. Shears untuk ngancurin ini daun-daun di sini. Karena daunnya lumayan, kita bisa bikin dirt dari daun ini. Oke, udah lumayan banyak.
dan kita langsung aja bikin draft. Gimana bikinnya? Kayak gini tadi kan. Aduh, cuma dapat, oh ini masih ada. Gua kira cuma dapat 5. Aduh, kurang nih. Tuh dia nyangkut di atas. Aduh, nggak sampai. Ah, sekalian ku tebang aja dah. Ribet juga ini. Oke, pokoknya udah aku tebang semua dan aku udah lumayan banyak dapetin daun. Dan sini kita langsung aja bikin dirt 23, cukup kali ya. Dan ini ada tukang keliling. Jualan apa bang? Sugar cane. Nggak terlalu butuh sih sugar cane ya. Kayaknya belum terlalu butuh. Ya udahlah, kita biarkan aja. Ini kok bawa lamanya satu cok. Jatuh kok satunya. Oh, parah penyiksaan hewan. Penyiksaan hewan itu di bawah. Why you bully me? Oke, lanjut lagi kita. Ini tutup. Aduh, kurang banyak lagi. Oke, bikin lagi. Tetap kurang. Cuma dapat 5 dan sudah mau malam lagi loh. Cepet banget ya di sini malamnya ya. Apa cuma perasaanku aja? Tadi tangannya mana? Oke, tangannya sini kita hancurin lagi. Taruh bagian sini dan kita butuh air. Kan kita udah cari air di sini kan? Oh, airnya udah diambil ya. Loh? Kemana airnya? Perasaan waktu itu aku udah... Oh, ini dia. Dan mungkin kita bakal bikin ini dulu, stone barrel, karena ini bisa menghasilkan lava. Dan kita butuh lava. Caranya pakai cobblestone. Kita taruh cobblestone di sini. Nanti itu jadi lava. Tunggu saja. Dan water kita langsung aja taruh di bagian sini. Dan aku ini aja belum bikin seednya loh. Waduh, seednya pakai dirt lagi. Ya ampun. Dirtku habis, dirtku habis. Piye iki toh? Tidak, harus gua hancurin lagi dah. Please jangan jatuh dirt yang gua hancurin. 1 2 3 4 5 berapa ya, butuh berapa ya? 8 ya? Kalau nggak salah 8. Nah, udah cukup. Terus kita juga sekalian bikin hue, bikin seed dulu di sini. Kalian juga bisa bikin cobblestone seed, cobblestone atau dirt dulu aja kali ya. Kayak dirt, sekalian aja kali tiga-tiganya. Set, nah, ah nggak bisa. Ini apa? Oh bisa, ternyata plank juga bisa. Oke, sekalian kita bikin tiga-tiganya aja, karena lumayan gampang bikinnya. Dan habis itu kita butuh apa lagi? Hue. Oke, aku bakal bikin iron hue aja. Dan let's go, kita ke sini dan kita cangkul-cangkul dulu. Cangkul. Terus kita tinggal tanam ini dan ini. Kita tinggal tunggu aja. Gak tahu berapa lama. Dan mungkin biar cepat itu kita sebenarnya biar cepat kita butuh bone meal sih. Dan bone meal kita bisa dapetin dari skeleton, dan skeleton kita bisa spawn dari spawner ini. Mana ya? Hostile spawner. Dan lumayan mahal bikinnya emerald. Wih, tapi aku bisa ini. Tapi kalau nggak salah aku kemarin dapat bone block dah. Bone block. Ah, bone block bisa jadi bone meal lagi kan? Yeah, bisa. Waduh, cuma dikit lagi. Nggak apa-apa lah. Pokoknya kita bakal taruh aja di sini. Pup, pup, pum. Nah, pum, 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 pum. Nah, oke, kita langsung hancurin aja yang tadi dirt ya. Pum. Dan lumayan dapat 2 dot. Ini juga bisa kita, itu juga bisa kita tanam lagi. Dan ini plank, tanam lagi. Ini juga tanam lagi. Oke, tumbuhin lagi, tumbuhin lagi, hancurin lagi, tanam lagi, hancurin lagi, tanam lagi, hancurin lagi, dan tanam lagi. Tapi kenapa seednya dapetnya satu tok dah? Ah, kayak aku mau bunuh diri karena aku udah lapar. Nih sekalian ku hancurin aja kali ya. Oke, bakal ku hancurin dulu ini pohon-pohonnya. Kasih udah ku hancurin semua dan mungkin kita tanam-tanam lagi. Dan itu habis ini kita bikin seed lain, kita harus redstone seed. Aduh, piye iki? Primary magic level up unlock tier 31. Wow. Enggak tahu juga aku fungsinya apa. Tolong. Dan ini sebenarnya farm itu bisa kita pakaiin auto farmer enggak ya? Coba buat yang tahu komen dong. Aku enggak tahu nih. Bisa pakaiin auto farmer enggak? Kalau bisa sih
OP banget sih beneran kalau kita udah punya diamond block seed. Habis itu kita kasih auto, auto. Nah, kalau kita udah punya diamond block seed, habis itu kita tanam, terus kita kasih auto farmer, kita tinggal tidur dan dapat diamond banyak gitu ya kan. Berantem yuk. Oke, mungkin di sini kita bakal langsung aja bikin seednya. Bentar, aku butuh apa aja tadi seed ya. Itu daun, aku tidak punya daun. Tolong, tadi mana sirku? Ini dia. Juga udah ada yang tumbuh lumayan. Aduh, hancur. Oke, enggak apa-apa. 14 sudah cukup kayaknya. Kita langsung bikin yang bagus gitu. Sebenarnya ini kalau seed kayak gini jeleknya kayaknya ini drop seednya cuma satu gitu, jadi nggak bisa kita tanam lebih dari satu. Kita harus bikin terus kayaknya, atau emang aku nggak hoki ya? Coba kita lihat dulu, aku yang nggak hoki apa gimana ini? Kenapa aku dari tadi dapatnya seednya cuma satu ini? Kayak cepet dong tumbuh dong. The next day. Oke, di sini udah ada yang tumbuh dan kita coba apakah emang aku yang nggak hoki atau gimana ini? Nggak tahu. No, kan cuma satu cok. Ini juga ayo dong cepet. Oke, kita coba. Nah, cuma satu tok. Emang gak hoki kayaknya. Kamu ikutan gelantungan dah. Nah, kan jadi dua hewan yang tersiksa. Berantem yuk. Oke. Aku mau bikin seed lagi di sini. Pertama kita harus bikin cobblestone seed. Gabung bikin satu. Udah satu aja. Habis itu kita bikin iron seed. Nah, bukan coal seed. Nah, coal seed di sini. Oke, aku bikin dua aja tadi, tiga. Cobblestone seed terus coal seed dua. Tidak, cobblestone ku habis. Wah, aku bikin cobblestone generator kah? Enggak usah lah. Dev kamera aja lah bikin cobblestone generator. Sama mungkin dev kamera bakal kurapihin ini semua dan ku ganti pakai yang nggak bisa kebakar. Oke, di sini aku langsung bikin iron seed dan airnya kurang, aku butuh lagi. Nah, kita bikin di sini, nice. Kayak dua sip. Habis itu gold. Where is my gold? Ini dia. Sip, kita bikin satu. Habis itu redstone. Redstone mana redstone? Bentar, aku lebih butuh gold sih. Kayaknya goldnya aku tanam dulu deh, sama ini lain-lainnya. Karena aku lebih butuh mereka daripada diamond. Diamond menurutku aku lagi belum terlalu butuh sih. Sombong amat. Di sini udah ada yang tumbuh. Ini inventory ku masukin dulu. Hancurin lagi, dapatnya cuma satu, tapi nggak apa-apa. Aduh, jatuh lagi. Nah, sudahlah. Dan mungkin aku bakal mining di bagian sini dulu, siapa tahu dapat sesuatu yang menarik. Diamond lagi. A few moments later. Wow, udah muncul obsidian. Nah, aku aja belum punya diamond pickaxe loh. Dan mungkin aku bikin buku petunjuk kali ya, untuk menunjukkan bagaimana mesin-mesin ini bekerja, karena aku juga udah punya buku lumayan. Habis itu kita bikin book. Mana sih book? Di advanced machinery tutorial book itu butuh koal. Dan habis itu kita tinggal bikin di sini dan tinggal kita klik. Habis itu kita klik lagi advanced machinery by Fatonic. Set your game language to English for everything to work properly. Yo, aku nggak bisa bahasa Inggris bos, tapi emang udah aku setting bahasa Inggris sih. Yaudahlah. Power core. This item is required for all machine that use power. It store up to 100 ribu ke 100 juta gundulmu. 100 ribu RF and with wireless transfer the power. It work in a 30. Waduh, bahasa Inggris kabeh gitu. Ini juga udah ada yang tumbuh lagi, kita hancurin lagi. Nah, no sih. Kenapa yang jatuh harus seednya gitu? Dan ini gold, susah bikinnya cok lah. Berantem yuk. Itu harus kututup itu, harus kututup itu. Bahaya ini.
Berbahaya. Ini gue tutup atas. Eh, bukan atas itu, bos. Itu enggak hilang kan airnya? Oke, nice. Tidak hilang. Oh, kita tinggal farming lagi. Udah dapat seednya satu-satu mulu dari tadi. Terus jatuh lagi. Mampus. Oke, mungkin ini diamondnya bakal ku bikin pickaxe dulu karena itu obsidiannya mau ku hancurin karena mengganggu. Aku pengen lanjutin mining di sini. Wih, lamanya. Dan gak hancur loh. Ah, baru hancur. Oke, aku bakal lanjutin. Apa ini? Apa ini? Please jangan. Berantem yuk. Shit. No. Okay, masih aman. Dan ini udah tumbuh lagi, ku hancurin lagi, jangan jatuh. Iya, ini kayaknya seednya dapatnya cuma satu sih. Ya tadi aku, wow, airnya lumayan. Waduh. Udahlah, kamu jatuh aja. Oke, sudah selesai dah ya. Ya mungkin nanti di off camera ini bakal ku tambah-tambahin sampai banyak. Ya mungkin di thumbnail nanti kayaknya udah lumayan keisi, nggak terlalu sedikit kayak gini. Tapi ya lihat aja lah ya, karena kelamaan kalau di video. Ya oke, mungkin segini aja video kali ini. Dan terima kasih buat kalian semua yang nonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa yang belum subscribe, dipencet dulu tombol subscribe-nya dan di like dulu video ini biar aku makin semangat bikin videonya. Oke, dan thanks for watching. See you next time. Goodbye. Goodbye.